تصحيح التوبة الى الله تعالى من جميع الذنوب وإن كان عليه شيء من المظالم لاحد من الخلق فليبادر بادائها إلى أربابها إن أمكن وإلا فليطلب فليطلب الحلال فليطلب الحلال منهم فإن الذي تكون ذمته مرتهنة, مرتهنة بحقوق الخلق لا يمكنه السير إلى الحج وشرط صحة التوبة صدق الندم على الذنوب مع صحة العزم على ترك العود إليها مدة العمر، ومن تاب عن شيء من الذنوب وهو مصر عليه أو عازم على العود إليه فلا توبة له، فليكن المريد على الدوام في غاية من الاعتراف بالتقصير عن القيام بما يجب عليه من حق ربه، وما تحزن على تقصيره وانكسر قلبه من أجله فليعلم. أن الله عنده إذ يقول سبحانه: أنا عند أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، وعلى المريد أن يحترز من أصغر الذنوب فضلا عن أكبرها أشد من احترازه من تناول السم القاتل، ويكون خوفه لو لو ارتكب شيئا منها أعظم من خوفه لو أكل السم. وذلك لان المعاصي تعمل في القلوب عمل السوم في الاجسام والقلب اعز على المؤمن من جسمه بل راس مال المريد حفظ قلبه وعمارته والجسم غرض للافات وعم قريب يتلف بالموت وليس في ذهابه الا مفارقه الدنيا النكده النغصه واما القلب ان تلف فقد تلفت الاخره فإنه لا ينجو من سخة الله ويفوز بِرِدْوَانِهِ وثوابه إلا من أتى الله بقلب سليم إلى آخِرِ ما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بركات اليوم الإمام كتب الإرساد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحجّاد. wa bihi wa amin Beliau mengatakan Pertama kali sesuatu bagi orang yang ingin sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga dikenal oleh Allah Ujung-ujungnya akan selamat di akhirat Masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala apa yang perlu dilakukan yang pertama Tashihut taubah ilallah Harus dia memperbagus taubatnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala Min jami'i dhunub Taubat dia menyesal dari segala dosa yang ia lakukan Dosa yang berhubungan dengan Allah Ataupun dosa yang berhubungan dengan manusia atau makhluk Seandainya dia memiliki tanggungan satu perbuatan kezaliman yang berhubungan dengan li'ahadin minal khalqi salah satu daripada makhluknya Allah. Berarti mungkin mencuri atau mungkin menyakiti ini berhubungan dengan manusia makhluk. Bagaimana falyubadir bi adaiha ila arba biha ya cepet-cepet kalau kamu mencuri ya kembalikan habis bagaimana ya harganya berapa kalau memang ngambil pencet satu kilo berapa pencet satu kilo ini mangga satu kilo kembalikan harganya minimal kalau ngambil uang kembalikan uangnya ngambil barang kembalikan barangnya in amkana kalau memang mungkin Anda mampu, kalau tidak mampu saya melarat Mau dikembali kenapa? Untuk hidup ya susah Apalagi untuk mengembalikan sesuatu yang kita ambil dari mencuri tadi Bagaimana? Wa illa fayatulubul ihlal minhum Ya usaha minta halalnya Yang aku dulu pak minta maaf kemarin mencuri ya minta halalnya ya, ya ngepel dulu rumah, ya pelen, sapu-sapu rumah, kora-kora, kora-kora, supaya bagaimana dihalalkan, ya memang itu berat, mana kalau memang berbuat salah, jangan sampai berbuat salah kepada manusia, Allah ghafurur Rahim, kalau anda mungkin berbuat salah sama Allah, Astaghfirullah, taubat, menyesal, selesai, Allah beres. Gampang memaafkan itu Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau sudah berhubungan sama manusia, Allah tidak bisa mengampuni dosa-dosanya kecuali Anda sudah dimaafkan oleh orang yang dizalimi. Ngeri ya, bahaya. Ba Abdul ulama bahkan mengatakan hatta ghibah apa ghibah ini? Rasan-rasan. Rasan-rasan itu termasuk perbuatan dolim kepada makhluknya Allah. Sehingga tidak bisa rasa-rasan Astagfirullah, tidak rasa rasan lagi Itu minta maaf Sangking beratnya untuk mengganggu Daripada hambanya Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan dikatakan Orang yang menyakiti muslimin Lebih-lebih umatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nyakiti aja mereka Lebih buruk daripada Menghancurkan 70 Ka'bah bisa Anda bayangkan, kalau sampean ngancurkan Ka'bah, yang dua ini mati, anomik yang dua ini? Bisa Anda bayangkan, Anda datang ke Mekah, bawa linggis, pacul, petil, ngancurkan Ka'bah. Insya Allah viral saat dunia sampean. Dan dosanya seperti apa? Ngancurkan Ka'bah. Jangankan ngancurkan, ngecat saja sampean coba bawa cat sendiri dari Banyuwangi ngecat Ka'bah. Waduh, bosen warnanya ganti cat atau bawa kain sendiri tak ganti sudah. Ini ndak ngancurkan. itu sangat besar dosanya. Bayangkan orang yang menyakiti hatinya orang muslimin lebih besar dosanya daripada orang menghancurkan Ka'bah 70 kali. Nauzubillah min dzalik. Sehingga usaha bagaimana caranya agar supaya dimaafkan kalau anda ini punya salah minta maaf. Kalau anda pernah ngambil barangnya minta halal. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Hmm. Karena memang itu tanggungan, tidak bisa. Tang tanggungan harus. Kemudian wassharto sehati taubah. Sekarang taubat itu bagaimana sih caranya, babe? syarat sahnya taubat sehingga kita betul-betul dikatakan orang yang bertaubat. Yang pertama, sidgun nadam ala dunub. Dia betul-betul menyesal, menyesali perbuatan dosa yang dia lakukan. Ma'asihatil azmi ala tarkil ud ilaiha muddatal umri. Dan dia betul-betul punya tekad tidak mau ngulangi semenjak hidup saya nyeseli perbuatan dan mengakui dia tak tidak akan mengulangi perbuatan tersebut sampai dia wafat. Bukan sekarang ndak ya ndak tahu nanti ya bukan. Mungkin tahun ini ndak ya, tahun depan insya Allah tidak ya tahu kan keadaan zaman lah. Berarti anda memungkinkan ini, jadi betul-betul punya tekad yang kuat tidak mau ngulangi lagi sampai muda umur sampai mati. yang pertama. Wa man tabba an fa huwa musirrun 'alaihi 'azimun 'alal Maka siapa orang yang mengaku taubat kembali kepada Allah atas dosa-dosa yang dia lakukan akan tapi terus dia ulangi lagi ulangi lagi atau dia nanti lagi tidak apa-apa sudah sekarang minta maaf nanti kembali lagi diulangi lagi niat kembali lagi fala taubatalahu ya bukan namanya taubat ini bukan namanya taubat seperti itu maka dari itu falyakunil murid ala dawam fi min al i'tiraf bitaqsir adil giam bima yajibu 'alaihi min haqqi maka orang murid yang ingin sampai kepada Allah betul-betul ketahuilah dia harus terus menerus merasa dirinya dalam keadaan kekurangan Ibadahnya merasa kurang, sholatnya merasa kurang, tobatnya pun merasa kurang Jangan anda tobat yang sudah ini, Alhamdulillah sudah anda insya Allah nasuha ini, tidak tobat lagi Qurannya terus merasa kurang, merasa kurang, merasa kurang akan lebih baik nanti kalau anda merasa bagus selesai Sebagaimana anda bangun pekerjaan Kan selalu merasa kurang Bayaran seperti ini harus lebih giat lagi Pendapatan lebih, lebih seperti ini sekian Lebih giat lagi Padahal pendapatan insya Allah satu bulan sa'em harus lebih giat lagi Merasa kurang Kan seperti itu. Ibadah sama agar supaya sampai kepada Allah, dia harus merasa tergesir ada kekurangan setiap ibadahnya mereka. Al Imam Al Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir beliau mengatakan wakas kasbuna kulluh zalal. Dia ini merasa karangannya beliau, gosidah yang beliau karang, semuanya amal-amalnya wa kasbuna kulluh zalal. Usahaku ini cck, hilang kayaknya. Bayangkan yang la ilaha illallah setiap hari ribuan Yang sholawatnya setiap hari ribuan Karangannya banyak Masih menganggap amalnya ini tidak ada Kita tidak ada amal Merasa punya amal Insya Allah syafaatnya Nabi Wah terus digowoi Insya Allah selamat Kita merasa mempunyai sesuatu Padahal tidak punya apa-apa Sedangkan mereka orang-orang yang soleh merasa tidak mempunyai sesuatu padahal mereka mempunyai banyak hal di dalam diri mereka sallallahu alaihi Muhammad Allah Hah? harus merasa di dalam mengerjakan taatnya majelisnya nah kurang baik ya ya Allah kurang khusyuk kurang bagus bacaannya kurang bagus zikirnya kurang bagus khusyuknya kurang terus diperbaiki diperbaiki sampai betul-betul sempurna Siapa orang yang merasa Alatagusirihi Merasa dirinya kurang Wan kisar hatinya mereka selalu pecah Hatinya selalu merasa bobrok Ya Allah diriku ini orang jelek Tidak pantas dan itu dan ini Itu perasaan bagus tak? Saya ini tidak pantas masuk masjid Itu bagus Tapi harus masuk masjid Bukan saya tidak pantas masuk masjid kok diskotik Ya tambah gak beres. Kan banyak orang sekarang ya, anak ini tidak pantas pakai putih-putih, terus pakai kos tangan toh. Lu sekarang banyak hadirin, pakai model seperti itu, wallahu alam ini tipu daya syaitan ini. Dibuat anda ini tidak pantas masuk masjid, tidak pantas masuk majelis, tidak pantas masuk majelis zikir, majelis ilmu, tidak pantas. Akan tapi diarahkan Anda ini pantas masuk diskotik, pantas masuk ini, pantas masuk ini, akhirnya salah. Perasaan itu bagus. Akan tapi harus merasa tidak bagus. Justru itu harus masuk mas masjid dekat ulama, dekat orang soleh, dekat majelis ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Muhammad. Ya tidak salah. Karena di mana hati yang merasa inkisar, hati yang merasa pecah, merasa dirinya tidak ada apa-apa, betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepingin dipuji. Betul-betul karena Allah. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan ana indal ana indal qulubuhum ajli. Allah mengatakan ketahuilah aku bersama orang yang hatinya pecah hatinya pecah min ajli karena aku Allah akan membarangi dia dia mendapatkan inayah pertolongan dari Allah dia akan mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah orang yang ikut Nabi dulu itu orang yang mungkasir bukan orang yang duitnya banyak Ataupun jabatannya yang tinggi, tapi yang hatinya munkasir, hatinya merasa tidak baik ikut Nabi Muhammad SAW, tapi hatinya yang merasa baik gengsi sok bener, tidak akan ikut Nabi Muhammad SAW. nah, perasaan itu penting, perasaan sok, apa merasa dirinya itu jelek, tidak pantas masuk masjid itu penting, cuman diteruskan harus masuk masjid, hati-hati ya. Jadi perasaan itu jangan anda terus tidak pantas masuk masjid, terus tidak masuk masjid. Eh, tambah rusak, tambah rusak. Lah, bukan seperti itu, nah, bukan seperti itu. Saya tidak pantas untuk duduk di sekolahan, terus gimana? Tidak sekolah. Tambah bodoh, tambah Bukan seperti itu. Jadi ketika dia ada perasaan tidak pantas justru dia untuk mencari tempat agar supaya bisa meluruskan hatinya yang tidak baik Sallallahu alaihi Muhammad Kemudian Bagi seseorang yang kepingin sampai kepada Allah Dia harus menjaga bukan hanya dari dosa-dosa yang besar Dari paling kecilnya dosa Dia dijaga harusnya harus menjaga. hala cuman ini loh. Cuman itu dosa-dosa kecil itu jangan diremehkan, apalagi dosa yang besar. Jangan diremehkan dosa kecil-kecil kecil-kecil ditumpuk lama-lama besar. Lama-lama besar. Seribu, 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 ada seratus Jadi Berapa berarti? Seratus ribu Kan ya? Tapi langsung, 100.000. Yoi, ghibbo, langsung ini dosa sama sedikit-sedikit, sedikit-sedikit, lama-lama akan menjadi bukit, lama-lama juga akan jadi besar. Jadi, yang sedikit itu jangan diremehkan, kata beliau. Jangan, apalagi yang besar, karena dosa itu seperti racun yang akan membunuh setiap urusan kita yang berkaitan dengan Allah. Dosa itu yang membuat sampai malas ke masjid itu berawal dari dosa. Yang membuat sampai masuk majelis lagi gak kira dosa. Jadi anda ini jangan ngomong, anak majelis itu inti buat agar supaya orang datang. Orang tidak datang majelis yang sofi, yang murni, memang betul-betul mereka mungkin karena memang terhijab dengan dosa mereka. Mereka datang itu bukan karena anda. Mereka datang karena Allah yang betul-betul karena Allah dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sumun gotil. Semakin banyak anda berbuat dosa, semakin racun yang ada di dalam diri anda untuk sampai terhijab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati. Semakin banyak, semakin banyak racun. Sehingga wa khawfuhu law irtakaba syai'an minha a'dham min khawfihi law dia harus rasa takut, rasa khawatir itu harus lebih dia khawatiri untuk ibadah dia daripada racun yang bisa membahayakan badan anda. Kita ini menghindar minum baygon, berani sampai Nggak berani kan ya, racun atau racun tikus? Karena apa bahaya sama kesehatan kita? Tapi mereka yang berbuat dosa bukan bahaya dengan badannya, tapi bahaya dengan imannya, bahaya dengan ibadahnya, bahaya dengan hatinya, sehingga khawatir racun yang merusak ibadah itu lebih kuat daripada khawatir racun yang rusak badan Anda semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Kenapa? Karena maksiat takmal fil gulub asum fil adzam. Maksiat itu akan merusak di dalam hati. Sebagaimana racun yang merusak di dalam jasad badan kita semuanya. Hatinya kotor, gampang pegel, gampang hasut, gampang sombong hatinya karena banyak racun. Dari mana racun? Karena banyak maksiat, banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal <tuh> qalbu <tuh> 'alal mu'min min Perlu Anda ketahui, hati itu lebih kita agungkan, lebih kita muliakan daripada badan kita semuanya. Kan ya? Hati kita yang membuat kita enak itu. Orang sakit saja bisa menjadi bahagia kalau hatinya bahagia. Iso senyum kadang kadang-kadang ya, meskipun sakit. Alhamdulillah sakit tidak apa-apa. Artinya senang. Melarat itu merasa jadi kaya kalau hatinya bagus. Tapi kalau sudah hatinya bobrok, hatinya rusak, sehat itu ngenes. Uribe. Kaya duitnya banyak, jadi orang kayak melarat sudah. Itu hati, makanya hati itu lebih mulia. murid wa bahkan modal yang paling utama bagi orang yang ingin sampai kepada Allah jaga hatinya untuk memakmurkan hatinya, Hah? maksiat dikurangi, dikurangi. Paling, paling afdolnya ibadah itu apa? Menghindar daripada maksi maksiat. Nah ibadah itu untuk memulainya gampang. Orang tidak pernah sholat terus datang ke masjid itu sih mungkin gampang. Tapi orang yang meninggalkan sesuatu kebiasaan maksiat yang dia lakukan itu lebih sulit. Antum tanya yang biasa hijrah-hijrah sekarang banyak ya komunitas hijrah itu. Mereka itu yang sulit bukan memulai ibadah tapi yang sulit meninggalkan kebiasaan ada maksiat yang dia tinggalkan yang dia lakukan kemarin. <tuh> sulit memang, tapi itu lebih afdol daripada yang lain. Sallallahu alaihi Muhammad. <tuh> <tuh> hati. <Hadi>. Hati. Naam. Wal <tuh> jismu gharadun lil afat. Wa amma garibin yutlafu bil maut Adapun jasad ini tujuannya ya wis apa sih penyakit-penyakit, mumet jasim itu gitu dok wis ada catu dan sebentar lagi mati selesai umurnya 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun ini 80 tahun di rumah ndak lama hidupnya ini jasadnya ndak lama, ndak lama dan diakhiri dengan mati orang yang sakit badan mau dia sakit apapun kalau sudah mati selesai matinya sehat jasadnya sehat dano terus dia sakit perut mati sakit perut lagi dah dahus mari entek dano emah selesai berpindah dengan kematian Walaysa fi dhahabihi illa mufaragatu dunya anna kita dilgha naghisati wa Tidaklah dia keluar atau meninggal di dunia ini kecuali cuman perpindahan antara dari dunia menuju alam barzakh selesai selesai tidak ada apa-apa kemudian wa amal galab adapun hati intalifa fagatali fatil akhira. Tapi kalau sudah hati yang rusak, hati yang berpenyakitan terkena racun, dia akan terkena racun sakit bukan hanya hatinya, akhiratnya akan jadi sakit. Naudzubillah min dzalik. Fa innahu la yanju min Dia akan tidak akan selamat dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih dia bisa selamat daripada ridhonya Allah sampai mendapatkan pahalanya Allah tidak akan yang akan selamat masuk surganya Allah illa man atallaha biqalbin salim orang tidak akan selamat yang membawa di hadapan Allah hati yang bersih hati yang selamat dengan apa banyak ibadah banyak taat tinggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ini perlu Kelasnya Nabi Muhammad SAW, beliau itu seumur hidupnya tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat salah, kepikiran salah, maksiat saja enggak, akan tapi selalu istighfar, selalu dia berbuat taubat, selalu dia terus menjaga hatinya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ini bukan rasul bukan nabi wong soleh ya ndak karuan kan ya jenenge tok pak soleh kadang-kadang ndak -kadang. karuan sehingga hati-hati kita lebih berhak menjaga hati kita kurangi pandangan jangan dengarkan kabar-kabar yang membuat hati sampai rusak kurangi guru-guru kita ngadani wis jangan jangan banyak melihat jangan banyak mendengar jadilah orang yang tuli dan buta jangan tanya-tanya kadang-kadang tanya, -tanya. Kadang Gimana kabar itu? Lo ini sudah dengar tanya, mumet teh hari Anda, yang repotan ini kita itu sudah tanya-tanya, tidak dengar tamu datang cerita lah ini. Mana tamu-tamu datang, tidak usah bawa cerita yang hati ya. Sudah ahsan datang buatnya selesai. Itulah khawatir nanti akan merusak hati. untuk bilang Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita diselamatkan oleh Allah. صامت الله سبحانه وتعالى أمين يا رب العالمين مغرب مغرب <applause>